Sebulannya seperti ini ya. Bang, iya. Apa, ada yang komen. Komen apa? Disalamin siswa dong. Siswa apa? Oh, itu tadi siswa PSHT. Oh, PSHT tadi. Anak-anak PSHT, teman-teman yang ikut PSHT itu memang sopan santunnya dijaga, adabnya dijaga. Jadi ketika ketemu orang yang dikenal, mereka salaman, Pak. Mereka itu memang apa ya, dididik menjadi orang yang punya adab. Punya adab dan asuh. Ini memang ada kembangnya gini ya? Iya. Durian kembang. Durian kembang. Durian kembang satu-satunya di Lumajang, bahkan di Indonesia. Di Indonesia. Di cuma Indonesia. Ada di Lumajang. Cuma ada di Lumajang ada kembangnya seperti ini. Musang King lewat. Durian hitam lewat rasanya. Rasanya ini loh Pak, unik, Pak. Nih, minta sebilkan ya. Ini ada bunganya juga. Tapi bunganya ini bisa dimakan? Enggak bisa dimakan. Tapi di sini bervarian, enggak hanya durian kembang. Di sini juga banyak durian-durian yang lain. Durian khas Lumajang ya? Khas Lumajang. Rasanya itu ya, tebel, manis, pahit, perpaduannya pas ya? Bijinya sebesar kacang. Enak pokoknya Pak, ini Pak. Enak pokoknya. Aku habis berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Di 6. Lokasi jangan tanya-tanya terus ya, capek jawabnya. Di mana Pak lokasinya Pak? Depan Polsek Yoso Wilangun. Depan Polsek Yoso Wilangun, Lumajang. Langsung ke sini. Soalnya durian kembangnya enggak banyak. Iya. Ya, terbatas. Jadi buruan ke sini, langsung ramaikan, harga terjangkau. Enggak usah banyak-banyak, bawa uang 100.000 cukup kenyang ya. Kenyang makan durian wis 100.000. Harga 30.000 ada. Harga 10.000 ada. 20.000 ada, tinggal pilih, kalian mau pilih yang mana, ngomong aja.